Hai hai semuanya, balik lagi sama gue Zeno. Dan hari ini gue bakalan lanjutin lagi mainin game Coffee Talk 2. Hari ini gue ditemani oleh segelas bandrek. Ada yang tahu bandrek gak? Warnanya jelek sih, tapi bandrek ini enak, salah satu yang gue suka juga minumannya. Dan ini bandrek, bahan dasarnya itu jahe merah sama gula merah, atau jahe sama gula merah doang. Tapi kalau gak salah, jahe merah tuh jauh lebih pedes daripada jahe biasa. Dan ini kayaknya sih jahe merah sama gula merah ya. Lo, kalian bisa koreksi gue kalau gue salah. Terus juga ada bahan-bahan lain mungkin, tapi yang paling penting itu dua doang sih, jahe sama gula merahnya itu doang. Gue coba dulu ya. Wanginya. Pedes. Enak. Gue belum pernah tahu ada bandrek sih kalau di Coffee Talk ya. Sejauh ini kalau minuman tradisional itu yang dari Indonesia ya, itu cuman STMJ deh kalau gak salah inget. Yang paling-paling gue inget. Yang lainnya gue gak tahu. Ada sih minuman tradisional tapi dari negara lain kalau gak salah ya. Yaudah, kita langsung masuk ke game ya. Yuk. Oh iya, kita masuk ke hari ke-8 ya. Gua tadi lupa bilang. Di Selasa, 26 September 2023. Kok aneh banget gue 2023. Seperti biasa ada 3 headline nih yang bakalan kita baca. Kita mulai dari yang paling kiri atas dulu, itu menarik banget sih. Ada ini, pusat treatment workaholic pertama yang akan buka di tahun 2024. Katanya di situ tuh nggak boleh ada namanya handphone, laptop, hanya istirahat. Terus treatmentnya apa? Kalau coba kayak gini mah tinggal apa, isolasi sendiri aja. Ya mungkin ada pengawasnya kali ya. Jadi kalau apa namanya masuk nggak boleh bawa handphone, laptop segala macam, dimasukin ke locker gitu mungkin ya. Tapi menarik juga sih, meskipun agak useless ya sebenarnya ya. Karena ini bisa dilakukan sendiri sebenarnya. Tapi kalau misalkan workaholic yang benar-benar gila banget kerja, mungkin ya bakalan susah kalau mereka lepas dari gadget-gadget dan sebagainya itu yang berhubungan sama kerjaan ya. Mungkin, makanya mereka butuh bantuan juga. Mungkin. Terus berita yang kedua itu ada pengunjung pantai melaporkan adanya alga perak yang mekar di Pantai Alki. Oke. Ini ada apa lagi nih sama alga ini? Soalnya kemarin kan udah berhasil ngusir kan tuh. Terus ini muncul lagi alga silver. Kenapa harus silver? Apa ada hubungannya sama si silver? Tapi berita-berita alga ini cukup itu ya. Cukup berkembang ya di koran ini ya. Dan kita belum dapat info apa-apa sih dari si Aqua ya sebenarnya. Karena kan dia yang paling terdekat kan ya sama laut kan. Next ke berita selanjutnya, ini dari awal aja gue udah baca sekilas gitu, udah kesel gitu, kok mirip-mirip gitu apa di dunia mana gitu. Jadi kayak menanggapi pelanggaran yang terjadi belakangan ini, akhir-akhir ini tentang pengamanan data internet, pemerintah, gue gak tahu pemerintah mana ini, pemerintahnya si Seattle ya ini, di game Coffee Talk ya. Pemerintah memblokir website yang membocorkan data. Oke. Salah satu langkahnya adalah dengan memblokir websitenya aja. Ya. At least mereka kerja ya. Meskipun gak berasa-berasa banget efeknya. Ini lagi-lagi ini pemerintah di ini ya, di Coffee Talk. Terus juga aslinya ada di negara mana gue gak tahu benar-benar. Dari ilustrasi aja udah kocak tuh. Udah kayak tukang parkir gitu, stop. Terus ada si pelari bertopeng yang menggotong citizen data. Keren. Ada aja. Sebelum kita mulai, kita minum dulu ya. Gila, udah setengah. Mudah-mudahan gak lama-lama banget sih ini hari. Oke, kita langsung masuk ke harinya. Mulai harinya. Gila, petir lagi. Somehow gue
rasa malam ini bakalan jadi malam yang panjang banget. Waduh, baru gue tadi bilang ya, mudah-mudahan di malam gak terlalu panjang. Soalnya minuman gue udah setengah. Tapi gue cek dulu ini lah. Sebelum kita memulai malam kita yang panjang ini. Ada Lua. She's a 10 but about to marry a freelancing elf. Dia lagi ngomongin siapa ini. Aduh. Ngomongin dirinya sendiri. Oke, dibalas sama si Baylis. So she's 100. Oke. Lucu ya mereka berdua ya. Oke, ini ada Myrtle. Yang lagi... Ini promo gak sih? Enggak sih, update status aja. Dia mainin VR. Do you think VR would really take off in the future? I personally cannot use it for very long, but maybe that's just me. Oh, tenang-tenang. Not only you, gue juga. Gue gak bisa banget main VR. Karena cepet banget pusingnya. Ya, karena gue gak tahu kenapa gue punya vertigo. Bahkan main game kelamaan aja ya, sampai 3 jam, 4 jam, itu udah bikin mata gue, pala gue itu udah muternya udah gak jelas. Jadi apalagi VR, mungkin gue cuman kuat sampai 30 menit kali, 15 atau 30 menit. Oh, sampai 1 jam gila, gue gak sanggup kayaknya. Jadi dia ngomong nih, apakah VR akan lebih mendominasi pasar selanjutnya? Personally, menurut gue sih VR itu sekarang masih kurang sih ya. Menurut gue pribadi masih kurang. Meskipun di VR yang baru, itu juga menurut gue masih kurang banget. Tapi udah ada improvement yang lumayan kelihatan. Berasa lah. Ya mudah-mudahan 10 tahun lagi bakalan VR itu jauh lebih perfect lagi sih. Ya, kita tunggu aja nanti perkembangan VR di dunia game dan dunia gadget lainnya sih. Pasti menarik. Oke, next kita ke Aqua. Oke, dia curhat nih. Punya peliharaan ikan laut tuh susah banget, apalagi di tengah-tengah kota kayak Seattle kayak gini. Tapi rasanya tuh seneng punya sesuatu, seseorang atau seekor yang sangat bergantung gitu padamu. Kamu tahu gak rasanya kayak gimana? Oke. Terus, Lucas. Busy all day today. Don't forget to drink water. Still on hiatus though. Jadi dia lagi sibuk banget hari ini sepanjang hari. Jangan lupa minum air ya. Masih hiatus benernya. Ada Rachel. It's coming together. I can't believe it. It's gonna be so good. Ini kayaknya tentang albumnya kayaknya sih. Bakalan muncul bentar lagi. Dan pasti bakalan bagus. Oke, ada Riona. Today's delivery cut off time 3 PM. No night shift. Oke, dia bilang pengirimannya ada cut off di jam 3 sore ya. Gak ada shift malam hari ini katanya. Oke, mari kita mulai hari yang berat ini. Bener-bener. Oh, ada dua. Oh, ada Amanda sama Silver. Oke. Gak ada apa-apa. Kenapa mereka tuh titik-titik semua? Kosong semua. Oke, ini sebenarnya dari dulu sih. Ini progres ya sebenarnya. Yang tanda-tanda ini. Kita Myrtle, Amanda sama Silver. Udah progresnya udah kelar harusnya sih. Yah. Kita mulai hari yang panjang ini. Atau mungkin enggak? Oh, belum kelar tadi omongannya. Ya, mudah-mudahan enggak panjang sih. Oke, Gala. Selamat malam. Petir lagi. Oh ya, kita punya... Waktu itu kan si Gala kan sempat ke... Apa? Ketinggalan kunci ya. Tapi kuncinya udah kita kasih ke Heidi. Dan... berarti kita gak bisa kasih lagi ke Gala. Mudah-mudahan udah dikasihin sih sama si Heidi ya. Everything is just fine. Nah, semuanya baik-baik aja. Positif. Gimana kamu, tuan? Gimana kerjaannya? Hey, nice.
Oh iya, ngingetin gue kalau Heidi itu sempet sempet datang ya beberapa hari lalu. Heidi. Not a prop. Wait, what? Ah. Uff, pricey. Mahal ya. Ah, untunglah Mr. Heidi lagi ada di sekitar sini untuk nolongin. Oh, berarti kita benar ya. Tindakan kita untuk ngasih kuncinya ke si siapa? Heidi. Kalau enggak si Gala bakalan rugi banyak duit. Oh, tapi bukannya kamu telepon dia untuk ini ya, kunci cadangannya ya? Kunci kopiannya ya? Apa sih namanya? Gue lupa. Spare key. So? Hunch. Oh, wow. Oke. Okay. I see. Ah, gue nggak pernah tahu kalau dia suka sesuka itu sama Sierra. Oh really? Apa tuh? Well, kalau gue harus nebak ya. Nah di bagian sini nih, ini harusnya tim Toge Production bikin dialognya itu ada option gitu loh. Jadi kita kayak ikut berpartisipasi dalam menebak-nebak gitu. Nggak kayak gini kan, ini ceritanya linear aja gitu. Ya, mungkin nextnya Coffee Talk 3 dibikin ada dialog option-optionnya gitu, option-option dialognya gitu. Mungkin lu kalian berdua tuh udah benar-benar deket banget dan ikatan yang kuat tuh benar-benar sulit ya ditemukan di saat-saat ini. Iyalah, mereka udah berapa puluh tahun kan kenalan. Bener gak? Really? It will be truly an honor if he felt that way. Bukannya dia ngasih tahu alasannya kenapa dia ngunjungin lo? Ya, kejutan yang mantap kan? Oh ya, ngomong-ngomong soal itu, gue siap ambil pesanan lo. Oh, Henry ngobrol ya sama dia ya? STMG, yeah, that's right. STMJ, dia pengen STMJ, oke. Padahal kalau dia pesan Galahad tuh cuman beda satu komponen doang sih. Ini kan STMJ udah pasti susu. Terus, nah ini nih yang sering gue jadiin jokes. MJ-nya itu dibalik, jadi bukan madu jahe tapi jahe madu. STJM jadi kalau di sini. Oke, kita buat ya. Ah iya, gue minum bandrek loh hari ini. Bisa ngepas-ngepas kayak gini mulu ya, gue heran loh. Gak sengaja banget gue. Oke, STMG-nya agak sedikit beda kayaknya. Dari episode 1 ya. Tampilannya. Mungkin. Ya, kita serve aja. Dia kayaknya suka deh. Satu minuman bernutrisi dari Kepulauan Archipelago. Coming up, datang. Ini adalah minuman panas campuran dari telur, susu, jahe, madu. Itu kan STJM kan. Namanya sendiri itu dari singkatan bahan-bahannya. Ada susu, telur, madu, jahe. Oh. Mutant eggnog ya. Eggnog tuh dari mana ya? Ya, ini tuh minuman penambah stamina gitu. Ya, si Henry
Pak Henry mungkin butuh untuk ngejar kerjaannya si Rachel gitu. Ya mungkin lo bener. Oh ya, Henry udah lama gak kemari. That will be lovely. Oh, kenapa? Gua pikir dia suka cuaca-cuaca kayak gini. Oh, mobilnya. Oke. Oh ya, sekarang lu nyebutin itu tuh, ya lu mungkin bener sih. Hah, dia udah cerita ya. Yap, dia nyeritain semuanya kok. Ya, mobilnya itu benar-benar spesial banget lah buat dia ya. Dan dia cukup kerasa gitu sentimental tentang itu. Dan buat gue pikir sih, apa itu ada hubungannya sama dia pindah kemari? Ya, dia kan dulu tinggal di sini kan sebelumnya. Dan dia juga sering banget ceritain tentang masa lalunya. Gue bakalan bilang sih kayak homesick gitu loh, rindu rumah, rindu kampung halaman. Tapi setelah gue sadar kayaknya sih gak make sense ya. Apa? Kayaknya tuh di idea atau konsep untuk terbiasa tentang perubahan adalah sebuah paradoks ya bagi dirinya sendiri. Jangan mati lampu ya. Pretty much. Ih, siapa nih? Next guest kita. Oh, Riona. Jauh amat Riona. Deketan dikit kenapa? Got it. Selamat datang Miss Riona. Oh, dia janjian. Oke, Den. Gimana mobilnya? Ngomong-ngomong. Janjian sama siapa di sini? My pleasure. Russian tea. Wah. Russian tea. Udah pernah bikin belum ya? Gue lupa, oi. Bentar. Tea. Apa Russian tea? Oke, jadi gue agak nge-google dikit ya. Russian tea itu gue cari ya, dia terbuat dari black tea, orange, dan lemon juice. Dengan infusnya itu cengkeh sama kayu manis ternyata. Jadi kalau kita belajar dari situ ya, berarti ini teh, terus lemon juice sama cinnamon. Kita coba aja ya. Kalau benar dia bakalan namanya cinnamon tea. Cinnamon tea. Russian tea. Oke, gak ada yang kita kasih ya. Langsung serve. Gila, ini kalau lu gak googling gimana cara taunya? Oke, ini Russian tea untuk kamu yang sibuk nganter-nganter barang. That's a good one. Sama-sama. Oh iya, jadi kamu mau ketemu siapa? Kalau boleh nanya sih. Oh, jadi kalian berdua ketemuan? Oke. Kenapa tuh? Cukup
ini ya, larut ya. Nggak nyangka dia orang yang suka begadang ya. Atau cuman bener-bener bangun pagi banget. Iya juga ya, itu bisa jadi pertanyaan sih. Well, dia kemarin itu datang lagi sih. Kemarin sore, kemarin malam buat nyariin lu. Ya, dia yang ngomong kok sendiri ke gua. Oke, berarti tamu ketiga kita Lukas ya. Mungkin dia cuma pengen ngobrol-ngobrol aja, terus hangat-hangat bareng. Ah, dia baik-baik aja kan? Oke, dapat dimengerti. Wah, mati lampu lagi kah? Ah, maaf banget ya tentang segala hal ini. Mudah-mudahan jauh lebih stabil lagi dah. Iya, iya, gue tahu. Makasih banget atas pengertiannya. Ingat deh masalah-masalah ya. Oh ya, ngomong-ngomong karena kita lagi di topik ini, gue nggak tahu observe Georgie deh tentang apa yang terjadi sama mobil lo. Boleh nggak lo kasih tahu di mana kejadiannya itu terjadi? Lo tau area-area situ? Feel, bukannya maksud lo ingat, bukan rasa. Aneh ya. Flea market, oh. Pohon mati. Rimem branches. Gue gak tau rimem branches itu apa. Tunggu. Gue cuma pengen nge-recap sedikit ya. Jadi mobil lu itu dirusakin di deket tempat parkiran sana, di depan perpustakaan yang terbengkalai, di jalanan yang tampak sepi dengan area yang sibuk, yang punya pohon mati tinggi banget, dikelilingi dengan remembrances. Ini gue gak tahu remembrances ini apa sih, gabungan dari remember sama branches.
brands, apa ranting, ranting pengingat. Oh, siapa nih? Oh, Lucas. Oh, sama Georgie. Wow, rame ya nih malam. Bener-bener malam yang panjang nih berarti. Jadi, selamat malam semuanya. Ngomong-ngomong ada Georgie, jangan lupa ya kasih korek. Ya, lu lagi dalam keberuntungan kok. Ada kok di sini. Lu pengen gua ambilin sekarang? Oke. Tenang-tenang, kasih tahu aja kalau misalkan lu udah siap order ya. Kita baru aja ngomongin tentang titik di mana mobilnya Miss Rona tuh di vandalize, dirusak. Apa ini area yang lu duga? Bagus lah kalau kayak gitu. That sucks. Nah, kok enggak? Gue cuma mikirin, berarti lo apa kerjaannya lagi banyak banget nih. Stronger's Espresso. Kopi, kopi, kopi. Aduh. Terus jangan lupa kita kasih barangnya. Nah. Mantap. Oke, benar. Ya, ini dia espresso paling kuat di sini. Bede. Lo udah siap order, Lucas? Dessert tea. Oke. Ada ide gitu bikinnya kayak gimana? Spanish hot cocoa, oke. Lo tau aneh itu kedengarannya familiar sih. Got milk and a little hot spicy kick to it. Berarti ginger itu sih. Cocoa. Coba-coba dulu ya, cocoa. Milk. Sama spicy kick. Ginger harusnya sih. Coba ya, chocolate milk, ginger. Harusnya namanya, oh, Spanish Sara. Harusnya mirip sih. Kok kelihatannya familiar ya ini? Kayak gue pernah lihat gitu ada churrosnya. Gue pernah lihat di game ini atau di post Twitter ya? Ada yang bikin, kayaknya di post Twitter deh. Ada yang coba bikin deh. Yang gue inget ya, yang gue inget itu sih. Ya, oke, kita serve aja. Ini dia Spanish Sahara untuk lo. Ya itu manggilnya kayak gitu kita. Oke, ini ada sesuatu. Ya kayaknya bukan di game ini dah. Atau di episode 1 ya? Kayaknya episode 1 mungkin ya. Tapi yang gue ingat gue liatnya di Twitter ada yang coba bikin. Gue pengen sih, tertarik sih pengen nyoba-nyoba bikin gitu. Cuman skill gue masih kurang kayaknya.
karena gue bikinnya yang instan-instan aja, males gitu. Jadi ini Riono udah pasang DP, dia main gitar ya. Ulang tahun 18 September. Bon appetit. Sama-sama. Oke. Gua habisin. Ya, baru gua mau habisin ngobrol. Creepy patrolling experience. Pengalaman creepy ketika berpatroli. Lukas sama Riona katanya kalian mau ngomong. Gila, gue gelas segini aja ya, habisnya cepet banget lah. Mereka cangkir sekecil itu gak habis-habis. Setiap kali gue mau minum, gue ngobrol. Aduh, udah tadi. Kita sebenarnya ngomongin itu sebelumnya. Tentang beberapa dekade lalu. Itu mungkin ada sesuatu di sana lebih dari sekedar pohon. Ya, itu yang gue pikirin sih setelah ngedengerin penjelasan Miss Riona. Oh, enggak. Sorry. Kayaknya tuh lu tahu banyak hal gitu aja sih. Dan gua gak mau nyampurin tentang fakta-fakta yang ada gitu. Sounds ideal enough. Udah abisin lah. Wah, mati lampu lagi. Tunggu bentar. Sorry. Pas banget ya. Untung aja. Kenapa dia takut? Oh, sorry ya. Sorry banget tentang hal ini. Silakan lanjutkan. Ini alam ikut berperan ya. Musiknya jadi intens juga lagi. Oke. Ada makhluk lain nggak? Tumben nih nggak ada musik. Lu yakin? Oke. Monster apa kak ya? Kok gue berpikirnya werewolf ya? Werewolf lainnya gitu loh.
Roger that, what would you like? Kenapa dia malah mesen minum lagi? Minuman gua habis nih. Gimana kalau teh sama ginger and honey? Oke, dia pengen teh yang merah. Hibiscus maksudnya. Oke, pastinya. Sip. Gitu dong. Hibiscus, ginger, dan honey. Teh jahe rosella. Kenapa namanya di sini bahasa Indonesia ya? Ada barang lagi nggak ada? One piping out teh jahe rosella for you. Jahe min, oh dijelasin ternyata. Jahe itu adalah ginger, teh itu tea, rosella itu rosel. From nama lain dari hibiscus. Herbal drink. Spicy but perfect for the weather. Ya, teh jahe rosella juga enak tuh. Oke, okay, I'm happy to please. Matanya. Ini jam berapa sih nih? Cerita-cerita horor gini malah. Ada cerita di balik pohonnya. Oke. Maksudnya apa ya? Kenapa ada orang-orang yang ninggalin remembrances? Remembrances. Remembrance. Branches. Sorry kalau Inggris gue jelek. Oke, okay, seru nih. Oke. Okay. The Fairy Market malah ya. Oke. Okay. Ah, serius? Wah, parah banget sih. Wah. 1959. Wow. Ya kan dia Akamsi ya, anak kampung sini dia. Udah berapa tahun dia di sini? Hah? Wow. Wow. Agak
agak-agak menyerempet ke sana ya. Oke, officer. Temen gue udah habis nih, ayo dong, cepet kelar. Ya, mereka baru pertama ketemu ya? Betul, betul. Iya, itu. ID history ya. Asia lato-lato bang, lato-lato juga udah lewat ya. Jadi, take care. Tinggal berdua deh. Oke. Kita nggak jual makanan lu sini. Salah aja. Something with milk, fresh vanilla, some brightness to it. Blue beauty. Oke, kita harus coba bikin lagi nih. Ya, apa tuh? Yang penting jelas aja. Blue pea, mint, sama lemon. Oke, coba. Blue pea, mint, lemon. Jadi apakah ini? Galaxy Mint Tea. Gak ada barang apa-apa lagi yang ketinggalan. Mudah-mudahan si koreknya Georgie juga gak ketinggalan ya nanti. Here you go, miss. From the man sitting right beside you. Ini dia dari orang yang duduk di sebelah Anda. Asik. Udah kayak di bar-bar aja ya. Gimana gue nak? I'm happy.
Gue seneng kalian dua enjoy di sini. Masih lama nih, sumpah. Apa tuh sorbet Arya? Habis lagi minuman gua, gimana ya? Udah benar-benar kosong banget gitu. Keren juga, berani juga ya lo ngelakuin itu. Lu cuman jadi orang yang berhati-hati, tapi juga pemberani. Komen. Sorry banget yang gak denger selama itu. Dihantuin gimana? Butuh bagian ya.
Google. Maksudnya gimana? Gue pernah denger sih soal-soal kayak gini nih. Fishing. Nggak ada pertentangan di sana. Oh, panjang lebar keliling sana muter 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 jep langsung ditawarin begitu. Dia ngebawa dulu ya, ngebawa moodnya dulu ya. Ayolah. Enggak kok, beneran. Senang udah melayani. Datang lagi ya.
Dan gue cukup senang untuk mendengar hal tersebut. Untuk apa? It's always a pleasure to have you and everyone around. Oke, gue tunggu ya. Selalu hati-hati di jalan, Miss Riona. Dan selamat malam. Selamat tidur. Oke. Phew. Oke, udah cukup hari ini. Gue harap semuanya tuh berjalan dengan baik-baik aja untuk semuanya. Termasuk kalian yang nonton. Oke, di sini ada penjelasan SMJ. A warm booster made of susu, telur, madu, and jahe. From Indonesia. Okay. Ternyata bener ya, ini malamnya sangat panjang. Ada 4 tamu tadi, Gala, Georgie, Lucas, Riona. Mereka berempat tadi ngobrolin tentang horror dan ternyata malah berkaitan dengan apa yang terjadi, kemungkinan ya, kemungkinan berkaitan dengan apa yang terjadi dan lagi dicek juga masih Georgie. Nanti mungkin di akhir-akhir kita bakalan dapat update-nya. Terus seru sih itu cerita-cerita horor ya, enggak nyangka. Terus ada sentilan dikit ya. Bukan sentilan, apa ya? Selipan. Selipan kejadian nyata. Gue enggak berani ngomong. Kayak mirip-mirip gitulah. Ada gitu selipannya di situ. Terus akhirnya si Luka sama Riona mereka berbincang tentang kemungkinan Riona akan tampil di vlognya si Lucas ya. Ya, mudah-mudahan dia mau, si Riona mau dan mau jadi terkenal. Kita tungguin aja nanti kabarnya kayak gimana. Pastinya. Tapi buat sekarang, thank you banget udah nonton. Kita ketemu lagi di hari-hari selanjutnya. Bye-bye.